Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang preman yang merusak fasilitas dan meneror penghuni apartemen Kemang View, Pekayon, Bekasi Selatan. Ini adalah salah satu dari sekelompok preman yang beraksi di apartemen wilayah Bekasi, Jawa Barat. Tak lagi garang seperti pada saat melancarkan aksinya. Preman perusak fasilitas ini hanya terdiam saat digelandang tim Resmob Polda Metro Jaya. Dari tangan pelaku, polisi juga turut membawa barang bukti sebuah parang. Sebelumnya pelaku terekam kamera pengawas merusak fasilitas apartemen menggunakan senjata tajam. Dengan membabi buta, sejumlah barang dibacok oleh pelaku. Tak hanya itu, komplotan preman ini juga mengancam penghuni hingga petugas keamanan apartemen Kemang View, Pekayon, Bekasi Selatan. Semoga para pelaku premanisme yang masih menguasai benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama di Kemang View Apartemen Bekasi agar dapat mendapat tindakan yang tegas dari aparat kepolisian Polda Metro Jaya.